gambaran tentang ketulusan, gambaran tentang kemurnian jiwa. Untuk lagu Abali yang terbaru dari As-Salatu. As-Salatu. أدركني يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيب الله. Seperti cahaya, yo. Jadilah engkau seperti cahaya. Seperti cahaya yang tak tersentuh, yang tak tersentuh, tapi menerangi, tapi menerangi. Jadilah engkau seperti angin. Jadilah engkau seperti angin yang tak terlihat, yang tak terlihat, tapi bisa dirasa, bisa dirasa. Jadilah engkau seperti waktu, jadilah, jadilah engkau seperti waktu yang tetap berlalu walau dihiraukan, yang tetap berjalan walau tak diperhatikan. Itulah kesucian, gambaran tentang ketulusan, gambaran tentang keikhlasan, gambaran tentang kemurnian jiwa. Terakhir as-salatu wassalamu alaikum. As-salatu wassalam alaika ya sayyidi. As-salatu wassalam alaika ya habibullah. Iya, nanti setelah ini salaman sholawat sak kemenge, oke? Okay? Ini biar yang mahasiswi pulang dulu, besok kan kuliah. Aku juga besok kuliah. Nanti doa senior saya, guru saya, Pak Yah Anas, Pak Yah Fahuddin, Pak Razi. Oke, okay, yang berikut nanti saya doa singkat aja. Oke. Okay?
Yuk, untuk kembali, mohon maaf kalau ada kasar ya, ada salah, ada kurang, ada khilaf, mohon maaf. Jos, 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 wis, Anda nggak usah ngikuti masalah isu-isu negara. Yang jelas nambah negoro, aku misu-misu dok. Untuk besok ini, jujur untuk masalah demo 4 apa hari Jumat, jujur, nggak ada yang salah itu. Kan negara sudah mengatur. Protes dengan demo kan sudah ada aturannya kan, kan boleh kan? Apa yang salah? Kok diributin itu apa? Jadi kita mau protes, izin, kan demo kan izin lah. Berarti kan itu aturan agak negara. Jadi berdemo itu bukan salah. Sama siwa, ini demo, ini demo. Loh demo memang caranya begitu. Artinya agama, negara mengatur. Boleh protes melalui demonstrasi. Yang gak boleh itu anarkis. Tidak ada yang bisa gak anarkis. Amin Allahumma. Jujur, saya tidak orang politik. Sampai mati demi Allah, saya sumpah sama santri-santri. Saya tidak akan ikut terjun politik praktis sampai mati. Maka bicara saya independen, artinya mohon maaf, ini bukan masalah itu si A, si B, si C, bukan, bukan masalah dia gubernur, dia pejabat. Tapi saya katakan demi Allah, saya katakan apa yang dilakukan oleh inisial A jelas ini sudah merusak persatuan dan toleransi beragama di NKRI. Kalau kita bilang kita ini yang ngelek-ngelek si A, katanya kita tidak suka toleransi. Justru yang dia yang gak toleransi, karena bukan agamanya, dia bukan orang Islam, menyebut agama Islam, bahkan menyebut kitabnya umat Islam, bahkan kata-katanya seperti itu. Itu sudah, dia sudah, mohon maaf, ngubyak-ngubyak banyu sing wis tenang. Betul gak? Kan gitu loh. Jadi justru dia yang gak toleransi. Kalau dia toleransi, harusnya mulutnya dijaga, jangan ngelek-ngelek kitab agama orang lain. Kalau dia ngelek berarti dia yang anti toleransi. Justru dia itulah virusnya. Apapun, saya nggak peduli dia calon gubernur, calon presiden. Tapi bagi saya, kalau agamaku dihina, kalau aku tidak marah, berarti aku lebih baik mati. Buya Hamka mengatakan kalau agamamu dihina, kamu diam saja, maka ganti bajumu dengan kain kafan. Ini sebuah dimanapun, agama manapun, umat Islam menghina kitab orang Hindu, Anda salah, Anda harus dihukum, gitu loh ya. Itu sudah Anda merusak toleransi. Sebaliknya, orang Kristen membahas yang tidak benar tentang kitab agama orang lain, dia yang merusak toleransi. Berarti dia yang justru anti NKRI. Jangan diputarbalikkan. Inilah dunia politik. Makanya salahnya yang ditipu. Yang ada undang-undang dari kue ngising sampai mangan sampai cewek sampai urusan kikuk-kikuk di bojomu diatur kok. Nengono, jangan bawa agama diranjang, lu ngawur. Istighfar Allah majanibna wa janib syaitan marzak tanah ngono tuh ya. Kok jangan bawa, justru bawa agamamu kemana-mana, gitu ya. Jas, gimana? Tanpa agama kacau nanti, jas. Meninggal dunia dengan wajar. Tapi Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Ali, sampai cucu Rasulullah semua meninggal dibunuh. Dibunuh yang paling miris, yang membunuh umat Islam. Tapi karena konspirasi Yahudi, hati-hati, kita mudah diprovokasi. Tolong, tolong Anda jangan mudah menyebarkan info-info melalui grup WhatsApp, lain apapun, tanpa Anda cross check dulu. Inja akumul fasik bubinabain, fatabayanu. Tolong, Anda ikut nyebar ke, Anda masuk jaringan dosa fitnah loh, hati-hati. Mulane ora sanggo handphone. Mau laptop ora apa laptop. Ayo mbong ngono wis. Berkale. Wis itu saya jawaban. Ini banyak sekali yang tanya tentang besok Jumat. Ada yang mau berangkat dari Solo jamaah mafia? Enggak apa-apa.
yang penting jangan anarkis. Demo itu kan menyuarakan pendapat. Tapi yang jelas bagi saya pendapat seperti itu, enggak mau presiden, mau jenderal apapun, kalau dia tidak orang seagama tapi membahas agama orang lain sampai masuk ke dalam ranah kitabnya orang lain, bahkan bahasnya salah, bahkan sedikit ada menuansa itu seperti itu, ya itu sudah jelas penghinaan. Ingat 2003 di Bali seorang Kristen mengomong karo koncone, tempat cantrang itu gue ngobong dupo itu loh, tempat untuk bakar apa kemenyan loh, dia bilang jijik, kotor dan menjijikkan, ngomong itu jijik dan kotor dan menjijikkan, dihukum tuh, diproses tuh 1 tahun hukuman itu, cuman ngomong gitu doang. Nah itu udah tidak sama-sama. Bangsa dan harapan negara semuanya, tepuk tangan untuk semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Rabbal. Jujur, Anda jangan melihat Abah Ali sekarang. Saya juga rekoso. Dulu saya kuliah sambil ngiwangi bakul, ngiwangi saisa warung ninggon segaran ini. Jadi kalau saya nggak punya duit, saya ini rekoso dulu. Dari wangi becak, dari wangi nyopir taksi. Dulu saya ngamen. Jadi saya ini anaknya orang miskin, sama kali Pak Yanas, sama-sama orang Purdadi. Cuman beliau keturunan wali, saya keturunan gali. Jadi saya katakan buat kalian-kalian semuanya, jadi rekoso. Tapi karena semangat aja lah. Alhamdulillah, saya miskin harta, tapi kaya semangat. Itulah yang baik. Yang kedua, alhamdulillah ini untuk saat ini kuncinya saya tidak pernah berani bantah orang tua, itu aja. Bagi saya, bapak ibu adalah Tuhanku. Bagi saya, orang tuaku adalah Tuhanku yang tampak. Kalau orang tuaku ridho, maka pasti Allah ridho terhadap hidupku. Tapi kalau aku membuat orang tuaku marah, pasti Allah akan murka dalam hidupku. Maka kunci sukses semua adalah ketika kau pandai dan cerdas, bersikap santun, membahagiakan kedua orang tuamu. Itulah kuncimu hidup sukses ke depan. Amin Allahumma. Demikian, mohon maaf. Sekali lagi, semoga nyambung terus dengan kita. Kita banyak alumni yang sukses tuh. Jadi dakwah itu ngeri tuh, banyak sukses tuh. Semoga kalian juga mengikuti sanajan kalian jadi orang sukses. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Kita zikir terus doa singkat ala mafia selawat, enggak apa-apa ya. Biar tahu ya. Yuk, topi bi kolbi. Allahumma shalli. Tangannya yang satu diangkat, yang satu di dada. Gerakan tubuhnya diikuti irama. Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa jasadi wa ruhi wa ruhi Sayyidi Rasulillah, Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin, As-Sadiqil Amin wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sahbihi ajma'in. Salat abdin qallat hilatuhu, صلاه عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وانت لها يا الهي يا الهنا يا الله يا الله يا الله يا الله
ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسمت عليك يا جميل العلل والأمراض والأرياح والأوجاع والإسكان بإسد إسد الله بعظمة عظمة الله وبنور نور الله بجلال جلال سلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله بلا إله إلا الله بما جار بالكلام من عند الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وسلم تسليما. أجرنا من غير ضرر، أغننا من غير بطر، أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء. اللهم ارزقنا من الأكل أوفرها، من الأذهان أصفاها، من الأعمال أزكاها، من الأخلاق أطيبها، من الأرزاق أجزالها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، من الآخرة نعيمها. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي النور، يا سيدي النور، يا سيدي النور الذي وضع المذلة على ركاب الجبابرة فرعنا، فمن سدود خائف وتطمئن قلوبنا وتعلم صدقتنا ونكون عليه من الشهيدين. يحبنا من حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وصلى الله على خير خلق سيدنا مولانا محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. استغفار. أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم. بالقبول والحصول وتمام كل سؤال ومعمول وصلح الشأن الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة، دافئة لكل شر، دافئة لكل بلاء والمصيبة والفتنة والأرية والأوجاع والإسقاء والأمراض، جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وذرياتنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلمية أن الله ينوير قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف، والموت على دين الإسلام والموت على الإيمان بلا مهنة ولا امتحان، بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. Kita baca 7 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli,
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Mbak Yanas. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافئا ووافقني عملا صالحا. Ya Allah, anugerahkan kehadiran semua yang pada saat ini hadir bersama dengan keikhlasan. Allah akan mengijabahkan semua apa yang kita minta. Rabb, jadikan hamba-hamba yang hadir ini adalah hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat dan karuniamu. Rabb, jadikan kemampuan kami, kemampuan kita untuk memegang agama ini, agama yang benar, agama yang kita pertahankan sampai kapanpun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabb, anugerahkan keselamatan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selamat berjuang, selamat jalan. Terima kasih untuk semuanya. Kiai, semoga panjang umur, sehat walafiat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon fatihah untuk saudara Bahtiar Alamsah bin Bapak Ari Yuliantoni, Mafia Salat Kudus yang kesurupan terus masuk rumah sakit. Moga-moga dang waras dan sehat kabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kenang-kenangan dari teman-teman untuk Abah Ali. Jad. Komalen nom